Menurut saya tentang aplikasi ini udah bagus banget sih. Di satu sisi juga bisa mendukung mahasiswa-mahasiswa sama mungkin masih adik-adik yang masih sekolah buat cari referensi-referensi, bisa buat baca-baca. Jadi baca-baca itu nggak harus beli buku, jadi kita bisa dari HP tinggal buka aplikasi bisa langsung baca kayak gitu. Sejauh ini menurut saya sangat membantu ya, karena dari situ kita bisa baca beberapa referensi buku online yang sudah tersedia di iPurpose itu. Terus untuk cara pendaftarannya, kemudian loginnya cukup mudah, jadi sangat mempermudah anak-anak kuliah seperti saya. Semoga semakin bisa dipublikasikan dan disosialisasikan ke beberapa anak yang memang membutuhkan, seperti anak-anak kuliah gini kan pasti butuhin banget. Jadinya lebih baik sosialisasinya lebih mendekati anak-anak kampus gitu, jadi kan lebih mudah. There was a heart into my ears, yeah. Every time I'm driving down 101, I believe. Harapannya bisa lebih memperbanyak referensi buku yang saya perlukan, dan bisa lebih bermanfaat lagi bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Perpus itu sangat bermanfaat ya, soalnya kan apalagi kita globalisasi dengan digital, semua mahasiswa itu perlu. Kalau misalkan kita sibuk mau ngerjain skripsi, terus kita harus ke perpus nggak ada waktu, dengan adanya di perpus kita masih bisa baca-baca buku-buku yang ada di perpus tersebut. Jadi manfaatnya dari si perpus itu sendiri, buat kami kita tuh bisa lebih hemat, nggak pakai ongkos-ongkos lagi buat ke perpus, sama lebih efisien di waktu juga. Jadi dimanapun dan kapanpun kita bisa baca buku.